kalian tidak akan tertinggal informasi menarik seputar One Piece hanya di channel Devilnomi. Pastikan sebelum kalian komen atau apapun, kalian menonton video sampai habis, jadi tidak ada informasi yang miss dan juga yang setengah-setengah. Dan buat kalian juga yang ingin merchandise Devilnomi, kalian bisa langsung klik link di deskripsi video. Oke, kali ini kita akan bahas mengenai beberapa buah iblis vertical zoan yang kemungkinan akan muncul di serial One Piece ini. Dimana akhir-akhir ini memang user dari zoan untuk tipe mitologi ini sedikit demi sedikit orang menunjukkan. Ya karena memang sudah menuju ke akhir cerita sih. Jadi pasti buah iblis yang sangat dahsyat akan semakin dimunculkan. Dan buat yang merasa bingung juga, komitikal ini sering disebut sebagai buah iblis yang lebih langka atau yang paling langka lah dibandingkan yang lain. Padahal harusnya kan buah iblis ini cuma ada satu ya, jadi masing-masing untuk buah iblisnya unik atau langka. Sebenarnya perbandingan kata-kata langka yang ini itu diambil dari rasio untuk tipe masing-masingnya saja ya. Misal sejauh ini mythical zoan yang kita ketahui cuma ada 6 model saja, tapi untuk zoan tipe-tipe yang lain itu jauh lebih banyak lah. Makanya perbandingannya tadi saya bilang jika mythical zoan ini lebih langka dibandingkan yang lainnya. Dimana untuk zoan biasa jumlahnya lebih banyak seperti leopard, jerapah, serigala dan yang lain-lain itu jumlahnya jauh lebih banyak. Dimana satu tingkat atau tier satu di atasnya adalah ancient zoan dan mythic zoan adalah yang paling langka dari semua zoan yang ada. Serta selain kemampuan zoan yang dia dapatkan, mythical zoan ini ibarat zoan rasa paramesia lah karena dia mendapatkan kemampuan lain dari perubahannya itu. Mungkin sebelum kita prediksi ada apa-apa saja, kita akan coba recap dulu nih mythical zoan yang ada dan pastinya plus paramesia kekuatannya yang tadi saya bahas. Pertama, mythical zoan yang kita ketahui adalah Toritorinomi model Phoenix. Ya, termasuk ke dalam tipe Toritori lah atau burung, dan dia berjenis burung Phoenix. Sejujurnya, kemunculan dari Marco dengan buah iblis ini membuat dunia One Piece semakin luas, karena berarti bakal bermunculan hewan-hewan mitologi lainnya selain zoan biasa sajalah. Lalu, kemampuan normalnya jelas lah ya, zoan ini tipe hybrid, mode zoan, dan mode manusia pada umumnya. Tapi, para mesia tanda kutip yang saya maksud adalah, dan khususnya untuk model Phoenix, dia mempunyai kemampuan healing atau penyembuh melalui api birunya tersebut. Ya, user zoan biasa tidak akan mendapatkan kemampuan spesial seperti itulah. Gimana untuk tipe mythical zoan yang kedua adalah Hitohitonomi model Daibutsu atau patung kuda, di mana buah iblis ini dimakan oleh mantan Fleet Admiral Sengoku. Ya, Hitohito di One Piece ini sejauh ini cuma ada 3 saja. Yang pertama adalah Chopper, yang jenisnya kita masih belum tahu apa. Lalu yang kedua adalah Sengoku, dan yang terakhir melalui free card yang terbaru yaitu Onimaru, dia memakan Hitohitonomi model Onyudo, di mana model itu juga termasuk ke dalam tipe mythical zoan. Tapi kita belum tahu apa kemampuan plus seperti para misi dari menang ini selain dia bisa berubah ke mode biksunya saja. Tapi untuk Sengoku sendiri di mode budanya itu dia bisa menggunakan shockwave. Ya jelas lah ya, tapak kuda ini benar-benar sebuah kisah yang kita ketahui dari mitologinya. Lagi-lagi para mesia plus dari tipe mythical zoan-nya itu. Dan selanjutnya adalah Inuinonomi model Kyubi no Kitsune atau ekor 9 lah ya, yang jauh sekali akhirnya kita diberikan buah iblis mythical zoan lagi setelah sekian lama yang dimakan oleh kru dari Kurohige yaitu Katarina Devon. Ya memang belum banyak sih yang ditunjukkan dari kemampuan ini, tapi rasa paramesianya adalah seperti mitologi juga. Kyubi dia dapat berubah menjadi wujud siapapun, yang contohnya kita lihat Devon dia berubah menjadi Absalom. Persis lah ya kemampuannya seperti paramesia normal yaitu Mane Mane Nomi yang dimakan oleh Bonchan. Lalu juga si bangsa Orochi dengan Hebi Hebi Nomi model Yamata no Orochi. Untuk ini kita memang tahu lebih dulu dari Devon sih, tapi nama buah iblisnya belum secara resmi Oda beritahu kepada kita. Walaupun memang jelas dia ini pasti memakan model Yamata no Orochi. Lagi-lagi rasa paramesianya adalah dia seperti tidak bisa mati dalam tanda kutip. Pertama, dipotong kepalanya oleh Kaido pun dia masih hidup. Lalu yang kedua, dipotong lagi oleh para Skabar ke 8 kepalanya itu. Lagi-lagi dia masih hidup. Apa mungkin kemampuan paramesianya ini dia benar-benar harus dibunuh sebanyak 8 kali ya, baru benar-benar mati? Wah ini sih bakal jadi buah iblis yang cukup OP juga nih kemampuan si bangke ini. Lalu yang kelima adalah Uonomi model Seryu. Ini secara resmi kita ketahui di chapter 999 lalu saat Big Mom berkata dia yang memberikan buah tersebut
rasa para misianya sebenarnya yang jelas adalah dia dapat menciptakan awan untuk terbang dan juga mengeluarkan api dari mulutnya itu, ya sebagaimana layaknya naga lah. Tapi jika ini serius naga Cina, seharusnya ada juga sih hubungannya dengan keberuntungan. Dan mythical zoan yang terakhir yang kita ketahui adalah Inu-Inu-Nomi model Okuchi no Magami yang dimakan oleh si Chanti Kiamete. Memang belum dapat sih kita rasa para misi seperti apa, tapi di kisahnya dia adalah seorang penyelamat juga, ya semoga bisa diekspor lagi lah. Nah, unik juga yang kita ketahui adalah dia dapat menciptakan tameng pelindung, plus dapat juga menciptakan seperti raungan, yaitu ya mirip seperti api dari Kaido lah. Dimana mulai dari sini adalah list-list prediksi dari saya, ya lagi-lagi sebagai disclaimer juga, ini hanyalah teori Devil Nomi saja, dan tidak perlu semua yang ada di sini muncul, yang mungkin jika beberapa itu muncul, wah itu sudah sangat mantap sekali. Dan yang pertama, yang menurut saya kira-kira akan muncul adalah buah iblis tipe peri atau Very Very Nomi lah. Modelnya adalah druid, ya dimana druid ini dia dapat membuat usernya dapat mengontrol kemampuan dari alam, seperti contohnya mengontrol tanaman lah, mengontrol pohon dan segala jenisnya itu. Sejujurnya teori ini banyak juga sih diumumkan ke Admiral Grimble jika dialah memakan buah iblis tuan yang bermodel druid ini. Tapi lagi-lagi itu hanya sebuah teori ya, walaupun sangat menarik. Lalu yang selanjutnya yang kemungkinan akan ada juga adalah jika Necron Economy model Sphinx ini akan muncul. Ya, kucing Sphinx ini cukup menarik sih. Dia dapat terbang, plus rasa para mesianya dia dapat membuat hal-hal unik seperti pertanyaan lah, yang nantinya akan seperti gabungan santetnya Hawkins plus soru-sorunya milik Big Mom. Karena jika musuhnya gagal menjawab pertanyaan, itu dia akan makan jiwa musuhnya itu. Aneh sih, tapi sepertinya akan cukup menarik. Dimana yang ketiga yang bisa saja muncul adalah Tori-Tori Nomi model Siren. Usernya dapat berubah menjadi manusia burung, ya seperti di gambar lah yang kalian lihat, dan dia juga dapat menghipnotis orang-orang. Karena sesuai kisahnya, Siren ini memang seperti itu. Sejujurnya, buah iblis ini sudah sangat masuk akal sekali jika dimakan oleh Lafitte. Dia punya tangan seperti burung itu, dan dia juga dapat menghipnotis kan. Ini sih sangat menarik sekali. Dan kemungkinan lain juga adalah jika munculnya Hito-Hitonomi lagi, tapi jenisnya adalah jenis Toad, dimana mitosnya untuk tipe Toad ini dapat berubah menjadi manusia yang seperti burung lah, dan dia dapat membuat usernya bisa mengetahui masa lalu dan masa depan. Ya memang sangat overpower sih, tapi sangat menarik juga. Jika dari bentuknya ini sangat mirip dengan Karasu sih dari bentukan Toad ini. Atau model lain dari Tori-Tori Nomi yang bisa saja muncul adalah model Thunderbird, dimana usernya dapat berubah menjadi ya benar-benar Thunderbird lah sesuai namanya. Dia dapat mengontrol udara beserta petir-petirnya juga. Sejujurnya teori yang banyak sekali berhubungan dengan buah iblis ini adalah jika Monkey D. Dragon lah yang memakan tipe Zoan ini. Mengingat dia diambil juga dari referensi dari suku pedalaman Amerika yang menyembah Thunderbird. Ya sebenarnya untuk hal ini. Pemirsa, kini saya telah sampai di pasar di mana hari ini saya akan bertemu dengan narasumber saya. Di tengah maraknya fenomena mendua yang sedang merajalela, kini saatnya kita menginvestigasi seseorang yang katanya korban mendua. Mbak, by the way katanya mbak korban mendua pasangannya sendiri ya. Sorry, namanya siapa? Nama saya Maya. Sebenarnya awalnya dia sih asli, tapi lama-kelamaan kok dia jadi mendua ya. Oh, jadi gimana nih mbak rasanya jadi korban mendua pasangannya sendiri? Mumpung ada orangnya nih mbak. Emang iya, enak sih mendua. Tapi lama-kelamaan kok dia jadi kasihan sama handphonenya ya? Ya iyalah, kan menduanya pakai kartu internet Bayu. Oh, jadi menduanya sama kartu internet? Iya, soalnya SIM card yang dulu tuh suka bikin bingung. Paketnya ribet dan apa-apa dibatasin. Semenjak pakai Bayu, bisa bebas ngatur kuota semuanya semaunya. Udah gitu, paketnya jelas, banyak pilihan topping. Dan kalau paket internet habis, nggak akan butuh pulsa. Cocok banget buat aku yang suka main games dan sering. Oh, jadi menduanya sama kartu internet Bayu. Kalau kayak gitu aku juga mau mendua. Tahu nggak sih mbak, kartu internet pertama aku tuh suka ada aturan bagi-bagi kuotanya nggak jelas banget. IBT. Kalau gitu saudara-saudara, dengar. Tunggu apa lagi?
Udah saatnya Bayu jadi kartu kedua. Tahu kenapa? Soalnya pilihan paketnya tuh 2 set. Dan bonusnya tuh 2 dekor. Sampai jumpa di program Bayu TV lainnya. Kakak, gak mau jadi yang kedua juga. Waktu itu saya ragu untuk divaksin. Kalau lagi menyusui gini, nggak tahu ya divaksin aman atau enggak. Pas saya cari tahu, ternyata sudah boleh dan aman, jadi lebih berani untuk vaksin. Yuk, pahami informasi seputar vaksin COVID di Google. Saya bahas di video lain sih tentang Dragon, atau yang sebelumnya juga sempat terkenal atau banyak yang prediksikan adalah buah iblis Inuinonomi model Kirin, yang katanya ini adalah model Yamato, tapi ternyata bukan. Dimana dari kisahnya dia berbentuk seperti unicorn dengan kulit seperti ikan, dan juga bagian dari kisah mitologi Cina juga dia dapat melapisi tubuhnya dengan api dan bernafas yang mengeluarkan petir. Ini sebenarnya sangat menarik sih jika muncul di serial One Piece ini. Nah, tapi jika kita bertema One Piece yang lautan dan segala macamnya, lalu juga buah iblis, bukankah sesuatu yang berkuasa di lautan akan sangat gila sekali jika dimunculkan versi Zoan-nya? Tentu saja, misal akan ada muncul mythical Zoan model Leviathan. Wah, ini sih bakal sangat keren. Dia dapat berubah menjadi ular raksasa yang dapat mengontrol air. Sih pasti lagi-lagi bakal oke parah. Tapi mungkin yang anehnya bukan berarti user yang dapat menang ya, karena ini bukan buah iblis juga, tapi dia hanya dapat mengontrol air tanpa tidak bisa berenang. Mereka ya contohnya seperti Jack lah, dia memakan buah iblis tapi dia juga seorang fishman, jadi dia tidak akan mati jika jatuh ke lautan, tapi gak bisa gerak juga ya, jadi kesannya kayak curun gitu deh. Dan yang terakhir dan ini juga cukup jadi teori yang menarik adalah mythical Zoan model Kraken. Ya, Kraken monster laut raksasa di pedalaman lautan yang bahkan sudah ada foreshadowkan juga bahwa karakter Kraken ini pernah muncul di serial One Piece. Pertama adalah Wanyudo Wadatsumi yang buah iblisnya saja akhirnya sudah munculkan dan dimakan oleh Onimaru. Maka Kraken yang menjadi teman dari Wanyudo ini, bukankah itu sudah seperti di Perikuru juga jika akan muncul makan buah iblis seperti Kraken ini? Dan teori yang populer adalah jika yang memakan buah iblis tersebut adalah Kurohige, karena tahu katanya Kraken ini mempunyai banyak jantung sehingga bisa membuat usernya mempunyai lebih dari satu buah iblis. Mantap sekali. Nah, jadi itulah menurut saya terkait buah iblis mythical Zoan yang kemungkinan akan muncul di One Piece ini. Kira-kira ada nggak ya kisah lain dari mitologi yang menurut kalian menarik dan wah ini bakal keren ini jika muncul di One Piece ini? Nah, kalian bisa langsung tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan buat kalian juga yang ingin join membership channel Milnomi, kalian bisa langsung klik tombol join di sebelah tombol subscribe. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalau kalian suka, dislike aja kalau suka, jangan lupa subscribe dan share video ini kalian. Gue Devin Lo pamit, and I'll see you guys.